Sebuah video yang menampilkan aksi seorang pengendara mobil menerobos palang pintu tol Jaka Sampurna Bekasi viral di media sosial. Pihak pengelola tol tersebut, PT Kresna Kusuma Dianra Marga atau KKDM, mengaku sedang menelusuri identitas pelaku. Manajer operasional PT KKDM Gani pada Senin 26 Oktober 2020 mengatakan, peristiwa itu terjadi di gerbang tol Jaka Sampurna pada Jumat 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Gani menyebut pelaku mengekor kendaraan di depannya sebelum palang pintu menutup. Ia sedang ditelusuri, tujuan untuk tidak membayar tol. Petugas telah berupaya meneriaki mobil tersebut, namun pelaku tetap tancap gas. Petugas di gerbang segera mengonfirmasikan kendaraan tersebut kepada TIC atau Traffic Information Center PT KKDM untuk ditindaklanjuti pengidentifikasiannya. Dilacak oleh PJR Tol Beca Kayu pemilik kendaraan dan alamat pemilik, imbuh Gani. Melansir dari Detik News, Gani mengirim data pelaku. Pelaku berinisial AFS. Pelaku tersebut beralamat di Pagedangan. Dalam video yang beredar, tampak mobil berwarna putih mengantri di gerbang tol Jaka Sampurna. Aksi ini terekam oleh kamera dashboard yang dipasang pengguna jalan tol lainnya. Pengguna jalan tol itu berada persis di belakang kendaraan pelaku. Mulanya, kendaraan yang berada di depan mobil pelaku selesai melakukan pembayaran tol. Palang pintu tol pun otomatis terbuka. Namun, mobil pelaku justru mengekor. Pelaku menerobos sebelum palang gerbang tol kembali tertutup. Melihat hal itu, petugas yang berjaga langsung meneriaki pelaku. Tampak plat nomor mobil pelaku B1944NZE.